Pemirsa, sebuah truk bermuatan air mineral kemasan tertabrak kereta cepat di perlintasan kereta api Tropodo Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga karena perlintasan terlambat ditutup yang menyebabkan pengemudi truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Inilah suasana dan kondisi tempat kejadian sesaat setelah sebuah truk bermuatan air kemasan tertabrak bagian sampingnya oleh kereta cepat Turangga saat melintas di perlintasan kereta api Desa Klagen Tropodo Krian, Sidoarjo. Kecelakaan terjadi akibat perlintasan kereta yang terlambat ditutup. Seluruh air kemasan yang diangkut tumpah di jalan raya, sementara pengemudi truk tewas di lokasi kejadian akibat terjepit kabin truk. Jenazah pengemudi truk langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian. Saat melintas di perlintasan sudah sempat masuk, ya. Jadi perkenaan kendaraan Wibawa adalah belakang sebelah kiri. Jadi sementara untuk korban MD di tempat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika. Selain melakukan olah TKP, untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi hingga saat ini masih memeriksa petugas perlintasan kereta api dan akan memeriksa masinis kereta. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews, melaporkan.